Oh, if I had been born day would that make you love me more? Would that make you love me Satelit laser ranging merupakan salah satu metode pengukuran jarak dengan menggunakan laser yang ditembakkan ke satelit yang telah dilengkapi dengan reflektor dari stasiun yang ada di permukaan Bumi. Teleskop yang berada di stasiun permukaan Bumi bertindak sebagai pengirim sinar laser serta sebagai penerima pantulan sinar laser dari reflektor. Ketika teleskop memancarkan sinar ke laser, maka detektor foton akan memulai menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser sampai ke reflektor dan waktu yang dibutuhkan reflektor untuk mem memantulkan sinar laser tersebut. Sehingga parameter yang diketahui adalah waktu tempuh. Sehingga untuk perhitungan jarak yaitu menggunakan d sama dengan c delta t per 2, di mana diperlukan beberapa koreksi antara lain koreksi si eksentrisitas tanah, koreksi eksentrisitas di satelit, delay sinyal, refraksi, serta kesalahan bias. Keakuratan data pengukuran menggunakan SLR sebesar 30 pico detik. Selanjutnya yaitu pengaplikasian dari satelit laser ranging. Yang pertama, untuk penentuan posisi absolut titik secara teliti. Satelit laser ranging digunakan untuk penentuan posisi absolut titik secara teliti, baik untuk keperluan realisasi sistem referensi koordinat maupun untuk studi geodinamika dan deformasi. Satelit laser ranging dimanfaatkan untuk penentuan parameter-parameter orientasi bumi serta medan gaya berat bumi. Juga digunakan dalam penentuan orbit satelit yang dilengkapi dengan reflektor laser. Bidang aplikasi dari satellite laser ranging semakin meluas dengan semakin meningkatnya tingkat presisi ukuran jarak yang dicapai. Yang kedua, menentukan parameter-parameter orientasi bumi. Informasi tentang orientasi dan lokasi dari sumbu rotasi bumi akan sangat bermanfaat dalam mempelajari perubahan yang terjadi dalam distribusi massa bumi serta pertukaran momentum antar sub-sub sistem dalam sistem bumi. Yang ketiga, memantau variasi sekuler dari pergerakan kutub yang disebabkan oleh post-grossical rebound dan perubahan sekuler dalam keseimbangan massa lempengan es. Dengan mempelajari variasi temporal dari komponen koordinat vertikal dari titik, satelit laser ranging juga dapat memberikan gambaran tentang respon kerak bumi terhadap fenomena pasang surut lautan dan juga atmosfer. Yang keempat, mempelajari variasi posisi dari pusat bumi. Yang kelima, menentukan nilai koefisien GM, yaitu perkalian konstanta gravitasi dengan massa bumi. Dan yang keenam, yaitu dimanfaatkan dalam studi geodinamika dan deformasi. Aplikasi lainnya dari satelit laser ranging baik berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung diantaranya. Yang pertama, yaitu kalibrasi altimeter radar dari sistem satelit altimetri. Yang kedua, pemantauan perubahan muka laut. Di mana satelit laser ranging berkontribusi dalam penentuan orbit satelit, altimetri secara teliti, serta dalam penentuan perubahan ketinggian stasiun pengamatan di kawasan pantai. Yang ketiga, studi variasi gaya berat akibat redistribusi massa di atmosfer, hidrosfer, dan dalam bumi. Dan yang terakhir, yaitu studi interaksi antara inti dan mantel bumi. Lunar laser ranging atau dikenal dengan LLR merupakan salah satu sistem penentuan posisi berbasiskan penentuan jarak dengan menggunakan laser yang dipancarkan oleh stasiun bumi ke bulan yang dilengkapi dengan retroreflektor. Sejarah sistem LLR diterapkan pada saat misi Apollo milik Amerika dan pada saat misi Luna milik Rusia berhasil meluncurkan sudut kubus retroreflektor ke permukaan bulan pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Pada saat ini, ada empat stasiun pengamatan LLR di dunia, yaitu McDonald Observation di Texas, Haleakala di Hawaii, Grasse di Prancis, dan Wetzel di Jerman. Geometri jarak ke bulan dapat ditentukan dari kecepatan laser dengan waktu tempuh sinyal laser ke bulan dan diterima kembali oleh stasiun bumi. Hubungan antara jarak dari bumi ke bulan akan dipengaruhi oleh pasut atau pasang surut, efek relativitas dan pergerakan lempeng. Aplikasi dari sistem LLR salah satunya penentuan posisi absolut secara teliti untuk realisasi kerangka referensi koordinat. Yang kedua, penentuan parameter orientasi bumi. Yang ketiga, penentuan konstanta gravitasi bumi dan bulan. Yang keempat, penentuan orbit bulan serta variasi rotasinya dan yang terakhir studi medan gaya berat bulan. Demikian presentasi dari saya. Satellite FLBI atau Very Long Baseline Interferometry merupakan salah satu teknik penentuan posisi relatif dengan menggunakan data fase dari gelombang radio yang dipancarkan oleh quasar, yaitu benda langit pemancar gelombang radio alamnya. VLBI menggunakan radio teleskop untuk mengukur orientasi bumi. VLBI pada awalnya pada tahun 60-an dikembangkan untuk mengambil gambar quasar. Namun menyadari bahwa quasar tidak benar-benar bergerak, quasar dapat digunakan sebagai titik referensi dan mencari tahu bagaimana semua teleskop bergerak relatif satu sama lain. Pada dasarnya ketika sebuah kuasar memancarkan gelombang radio, gelombang itu mencapai teleskop dalam waktu yang berbeda. Untuk memperhatikan waktu, dapat digunakan geometri untuk mengetahui seberapa jauh jarak teleskop. Ketelitian FLBI bisa mencapai jarak milimeter. Perubahan relatif pada lokasi antena dari serangkaian pengukuran menunjukkan gerakan lempeng tektonik, deformasi regional, dan peningkatan atau penurunan permukaan lokal. VLBI telah banyak berkontribusi dalam berbagai bidang aplikasi geodesi. Dalam pendefinisian kerangka referensi koordinat, VLBI adalah salah satu metode di samping SLR, LLR, GPS dan DORIS yang digunakan dalam realisasi kerangka ITRF. Pada tabel tersebut dijelaskan mengenai pendefinisian kerangka referensi ITRF ketelitian tipikal dari koordinat serta kecepatan stasiun yang diamati dengan VLBI. Teknik VLBI juga berkontribusi besar dalam realisasi kerangka ICRF serta pengikatannya dengan kerangka ITRF. Dalam hal ini, teknik VLBI digunakan untuk menentukan koordinat dari sekitar 600 kuasar yang mendefinisikan ICRF VLBI adalah metode paling teliti untuk menentukan posisi relatif antar titik yang berjarak sangat jauh, yaitu dalam orde beberapa ribu kilometer. Sistem VLBI juga sangat berguna untuk studi-studi geodinamika, yaitu studi pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Pada gambar tersebut menunjukkan vektor pergeseran titik yang ditentukan dari data pengamatan VLBI pada stasiun-stasiun yang bersangkutan yang mempresentasikan fenomena pergerakan lempeng-lempeng benua. Sistem VLBI juga punya kontribusi besar dalam penentuan parameter orientasi bumi. Ikut adalah tingkat ketelitian tipikal dari VLBI pada saat ini dalam penentuan parameter-parameter orientasi bumi. VLBI juga dapat digunakan untuk mengestimasikan parameter pergerakan kutub dan nutasi.